Oke guys, seharian bekerja sekarang saya mau membuat sambal terasi ala Raka. Sekarang saya sudah siapkan bawang, lombok sama terasi untuk membuat sambal terasi. Ya, inilah bahan-bahannya. Ada Royco, pertama ditambah minyak, bawang, jangan lupa terasinya dimasukin, dan lombok. Ya, kita tunggu sekitar 5 atau 10 menitan biar dia agak matang. Lalu ditambahkan tomat. Setelah itu diaduk-aduk dia. Ya, gini udah. Hari yang saya bekerja pulang masak. Tidak ada yang teman. Ya, saya tinggalnya sendiri. Maklumlah, masih bujang. Sekarang saya udah turunkan, masuk cobek. Saya ulek. Ulek sampai merata, dan ini akhirnya jangan lupa ditambahkan garam sama Ajinomoto sedikit. Yang sudah, karena perut juga sudah kreuk-kreuk, saya makan dulu ya guys.